karena yang sudah besar ini. Sebagai contoh, koperasi Subur Makmur. Koperasi Subur Makmur kurang 13.473. Floating-nya adalah blok A1, A2. A1 ini. Ini untuk bulan Januari. Januari berapa bulan lagi, Pak? 3 bulan ya. Ini kondisi bukan, tanaman berapa bulan, Pak? 8, Pak. Jadi umur 11 nanti kan Januari 11. Nah, jadi performa nanti di 11 nanti itu gimana itu? Itu aja kalau misalnya nanti di pas dalam pengambilan bulan Januari enggak sesuai spek yang Bapak bayangkan. Berarti nanti kita anukan apa yang kita lakukan. Itu aja. Jadi bisa, jangan berpikir ini spek kita itu sebulan sebelas, Pak, mulai pengambilan. Kita bayangkannya Januari, Pak, bukan hari ini. Januari. Bukan bulan Oktober. Ini kawan ini tanahnya sudah siap. Kalau saya belum. Oke. Ini saya bisa ditunda kondisi. Nah, ini jadi gini, Pak. Ini dulu siko-siko. Iya, oke. Dengarkan dulu. Posisi kawan ini kan sama. Posisi kawan ini dia tanah siap tanam. Oke. Nah, gitu kan maksud saya. Siap tanam dengan artinya inilah yang saya bicarakan kemarin. Saya sesuai lagi dengan janji. Ini saya bilang waktu itu bukan saya ngiyel, Pak. Iya. Kita berdasarkan fakta. Betul. Kau ini sekarang ini, oke, udah, Pak. Apalagi? Sekarang lanjut. Kalau kami, Pak, yang Subur Makmur itu mulai pengambilan di bulan 11 itu, Pak. Iya, kita ya, kontraknya kan 2019, Pak. Kemarin kan gitu, Pak. Kenapa bisa perubahan kayak gitu, Pak? Kita waktu kita ke sana kan ada seperti membicarakan yang belum nanti di akhir ini. Nah, jadi perubahan kami Subur Makmur ini berdasarkan dari data pemasaran dari provinsi kemarin di bulan Januari dan Februari. Oh, Januari. Januari ya, bulan tahun berapa, Pak? Tahun depan, Pak. Iya, tapi kan kita waktu itu, Pak, kita SPK itu kan di 2019, Pak. 2020. Coba mampot Januari, Pak. Waktu kita penandatanganan SPK itu, Pak. Aduh, Pak, aduh, data-data yang kemarin. Nah, sedangkan yang di yang ditawarkan kita itu kan dulu, enggak. Pak, oke. Oke. Mana? Mana Pak Rizal dapat yang ini karena kontrak. Jadi kontrak dulu. Jadi kita lihat kontrak. Kita pada dulu yang belum mana. Kontrak aku, Pak, ya. Maaf ya. Kontrak aku jelas. 80%. Gimana, Pak? 80% kita bayar. Ya, kayak ini gimana coba? Benar nanti dulu, Pak. Makmur sejahtera itu. Saya kan nanti lihatlah itu. Sebetulnya ini kan nanti kita lihat dulu ya, lihat dulu Pak, kita bicarakan dulu Pak. Saya satu-satu, Pak. Satu-satu. Iya. Kami ini harus terang baik, Pak. Beban ke masyarakat, Pak. Dan itu kita bicarakan satu-satu dulu, Pak, ya. Coba anu itu Subur Makmur bulan apa di negara juga 2019, Pak. Ke pemerintah juga kami pengambilan susah, Pak. Pengambilannya November sampai Januari 2020. November itu mulai November. Betul, Pak. Betul, Pak. Makanya kita sekarang itu yang perlu kita bicarakan, Pak, ya. Komparasi Subur Makmur di SPK Pak Kadin, Pak. Sampai Januari. Supaya lebih jelas November sampai Januari. Kan ini proses kita enggak macam bahas ini. Kita kan ada Pak Kadin. Kita dulu waktu Sekarang siap tanam. Tahu dia apa, Pak? Tomoro. Oke.
Dari bukan sekali kan. Mana patokan saya itu, Pak? Patokan saya yang kemarin kesini sebulan yang lalu. Saya minta ini di treatment, Pak. Saya minta sebulan lagi mungkin. Saya sendiri kan, berhubung kawan-kawan ini melihat posisi sekarang zamannya online ini, Pak. Wah, khawatir kalau gini. Makanya kami datang ke sini kan. Tidak cukup di Muara Enim kan? Iya. Lagi kami bertengkar sama Pak Yansri. Ini bibitku ini. Itu yang kita lah sekawan ya. Kita berkawan lagi. Terus gimana? Namanya TPA 6, Pak. Kita kasih TPA 6, nanti ke depannya yang untuk TPA 6 itu pelopingin kami adalah Koperasi Tunggal Perkasa dan awalnya kemudian Koperasi Sejahtera dan Koperasi Mampu Sejahtera. Jadi kan berdasarkan kontrak kita sebenarnya kan harga 1, Pak, 13 sampai 15. Ya, ring 2 13. Nah, kondisi di lapangan sekarang, Pak. Tadi mulai dari kebal persangkasa ke sana, Pak. Jadi kalau berdasarkan ini itu untuk berdasarkan kontrak Januari Februari belum nyampe kawan. Nah, karena kebal perkasa sudah bayar 30%, Pak. Itu mereka maunya yang 30% itu ngambil yang sesuai dengan kontrak itu ngambil dari kebun kami di Sigijang. Nah, itu ya. Jadi Sigijang kemudian itu sesuai dengan itu. Nah, kemudian yang 70%-nya mau lihat perkembangan yang ini, Pak, di bulan itu apakah. Tapi jelas itu nanti mungkin adendum, Pak, kalau dia mereka mau ngambil yang ini di sini, yang 70%-nya adendum dari ring 2 ke ring 1. Nah, kemudian yang Artomuro juga sama. Artomuro kenapa ini ke Riau Sidi yang semua ya? Jumlahnya ada, Pak, 179.400. Ya, betul, Pak. Jadi permasalahan sekarang di masalah umurnya, Pak Diana, itu aja. Jadi kalau sesuai dengan umurnya, memang atau mana itu harus kita belum siap untuk buat sesuai dengan kontrak. Yang sudah siap sebelum kami yang Sikijang. Sikijang di mana, Pak? Berapa banyak yang di Sikijang itu? Itu sekitar 100. Iya, ada 100 ribuan. Tapi ring 1 itu. Ring 2. Ring 2 sama yang dipesan Bapak ini kan. Iya. Teman-teman. Ring 2 13 ke atas, Pak. Sebenarnya ada yang 80 ribu, Pak. Terus sisanya kan ada yang bulan Februari tuh. Ya. Kita pelihara kan berarti bisa ring 2 jatuhnya, ya, kan, Bu, ya. Iya. Itu yang datang ini tanam Oktober kan lo ya, Bu? November ini ya. Ada variasi. Ada yang Februari, itu Februari gitu, Pak. Tani mulia yang paling lama Bang Anjung ya. Yang Februari. Tigor kayaknya yang paling April datangnya, April. Tapi aku juga belum lihat juga tempatnya nih, Pak. Nanti, Pak, ya, siapa yang kami itu Februari ini, Pak, bibitnya no. Februari kau masih sempat. Sekarang berapa bulan ini, Pak? 6. 6 bulan. And I close my eyes. Tapi kan makanya kontrak kita dari satu itulah yang dibaca. Kalau secara teknis, 9 bulan bisa tanam. Secara teknis. Tapi kadang 9 bulan tuh belum semua pecah, Pak, daunnya. Iya, 10 bulan lah aman ya, Pak, ya. Kalau secara teknis boleh tanam 9 bulan. Malah lebih bagus. Tapi rawatan kita maksimal, namanya lebih kecil bayi itu kan, Pak, itu. Ya, Pak, sorry.